Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Madu TV Nusantara rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara rohani. Karena banyak orang-orang di luar sana mungkin hanya diberi kesehatan jasmani tapi tidak diberi kesehatan rohani. Ataupun sebaliknya, dia diberi kesehatan rohani tapi tidak diberi kesehatan jasmani. Contoh kecil yang bisa saya gambarkan, ada orang kuat, ada orang sehat, dia bisa ngangkat beras 1 ton, tapi ketika ada pengajian dia malas berangkat. Ketika ada kegiatan tahlilan, dia malas untuk berangkat. Ketika ada pengajian, dia malas untuk berangkat. Ini menunjukkan bahwa orang ini adalah diberi kesehatan jasmani, diberi kesehatan fisik, tapi tidak diberi kesehatan rohaninya. Ada contoh lagi, ketika seseorang hanya diberi kesehatan rohani, dia ingin berangkat jamaah sholat 5 waktu. Ingin sekali ketika ada pengajian, dia hadir. Tapi karena berhubung fisiknya tidak kuat, mungkin kepalanya pusing, mungkin kakinya sakit. Ini berarti seseorang tidak diberi kesehatan jasmani, tapi dia diberi kesehatan rohani. Mudah-mudahan pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, selalu diberi kesehatan oleh Allah, baik berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sehingga kita bisa menjalankan apa yang telah didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita jadikan oleh Allah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Madu TV Nusantara rahimakumullah. Setelah kita menikmati, setelah kita menerima kesehatan-kesehatan yang luar biasa ini, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Jelas ayat ini menjelaskan ketika kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Ketika kita kufur dengan nikmat Allah, maka azab ataupun siksa Allah ini lebih pedih. Maka dari itu, pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, mari kita pupuk, mari kita tanamkan rasa syukur kita, sehingga kita akan selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh kecil, ketika kita diberi nikmat uang banyak, kita bisa membeli mobil, kita harus bisa bersyukur. Alhamdulillah, Allah telah memberi nikmat kepada saya. Saya bisa beli mobil kemana-mana, waktu panas tidak kepanasan, ketika waktu hujan tidak kehujanan. Alhamdulillah, daripada tetangga saya hanya punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor juga sama, harus bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti, masih diberi nikmat saya bisa beli sepeda motor. Kemana-mana saya bisa cepat. Ke Pare saya bisa seperempat. Ke Kediri saya bisa setengah jam, daripada tetangga saya punyanya hanya sepeda until. Yang punya sepeda until juga sama. Alhamdulillah, Allah masih memberi rezeki saya bisa beli sepeda until. Kemana-mana saya tidak jalan kaki. Ini yang bisa jalan kaki, kemana-mana hanya jalan kaki, bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau melihat orang di bawahnya. Alhamdulillah Gusti, saya masih bisa jalan. Tetangga saya tidak bisa apa-apa, dia di atas dipan karena sakit stroke. Yang sakit stroke ini pun juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia bisa melihat orang di bawahnya.
Alhamdulillah Gusti, saat ini masih memberi nyawa kepada saya, kemarin tetangga saya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini menunjukkan apa? Ketika kita masalah harta, kita melihat ke bawah, melihat bawahnya, saya yakin kita akan bisa menjadi orang yang ahli syukur. Tapi ketika masalah agama, pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, mari kita lihat orang di atas kita. Ketika ada tetangga bisa baca Quran, kita harus pengin. Ketika tetangga kita sergap jamaah, rajin jamaah, kita juga harus pengin. Ketika tetangga kita rajin untuk sedekah, kita pun harus juga punya keinginan seperti mereka. Ini nanti akan memotivasi kita, akan memberi dorongan kepada kita untuk selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, kami ajak bersama-sama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara secara lisan, secara qauliyah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, secara jawarih, secara tubuh kita, mari kita gunakan sesuai dengan perintah Allah. Kita diberi mata, kita gunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Kita diberi mulut, kita buat bicara, kita buat ngomong, buat membaca Quran, buat zikir, buat sholawat. Ini adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kita diberi kaki. Ini untuk berjalan kepada jalan yang benar. Jalan ke masjid, jalan ke majelis ta'lim. Ini adalah menunjukkan bahwa kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekali lagi kepada pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah selalu ditambah sehingga kita akan menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli ihdinash shiratal mustaqim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساتي رمضان أذان منتظر رمضان أصالة عاداتي رمضان معان مشرقة تروي تاريخ مسراتي إطعام طعام عن كرم صلة الأرحام عطاءاتي رمضان مواسم خيرات.